sobat belajar yang ada di rumah, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan keep the spirit together science lesson today with me. Masih bersama dengan Ibu Yeni Prabandari, science teacher from SMPN 7 Kota Cirebon. Hari ini atau kali ini kita akan belajar materi kelas 7 semester 1 ya. Yaitu tentang besaran dan satuan. Materi ini ada di KD 31. Ya. Sekarang sebelum kita masuk penjelasan selanjutnya, Ibu akan bertanya dulu. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan besaran? Ya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai atau angka. Lalu, how many kinds of besaran? Ya, ada dua penggolongan besaran. Yang pertama yaitu berdasarkan nilai dan arahnya. Ada dua jenis besaran berdasarkan nilai dan arahnya, yaitu yang pertama adalah besaran skala. Besaran skala itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai atau angka tanpa memiliki arah. Apa contohnya? Ya, ada masa, ada jarak, ada panjang. Ya. Kemudian yang kedua adalah besaran vektor. Besaran vektor ini memiliki nilai atau angka dan memiliki arah. Contohnya apa? Contohnya misalnya adalah percepatan. Lalu ada force atau gaya. Lalu ada kecepatan dan masih banyak lagi contoh yang termasuk ke dalam besaran turunan. Penggolongan yang kedua yaitu macam besaran berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan di awal. Lalu ada berapa jenis besaran pokok? Besaran pokok itu ada 7. Nah, berarti ada 7 huruf. Kita ingat ada kata yang mudah untuk mengingat tentang besaran pokok, yaitu ada J, lalu ada I, lalu ada W, lalu ada A, lalu ada S, M, P. Ya, jiwa SMP. Kita lihat, apa itu J? J adalah jumlah zat. Kata yang huruf yang kedua yaitu I, yaitu intensitas cahaya. Huruf yang ketiga yaitu W, yaitu waktu. Huruf yang keempat adalah A, arus atau kuat arus listrik. Yang kelima adalah S. S adalah suhu. Lalu yang keenam adalah M. M di sini adalah massa. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu P. P itu adalah panjang. Ingat ya, kalau kita bicara besaran pokok, ada 7 huruf, yaitu J, I, W, A, S, M, P. Jiwa SMP. Oke, berarti yang tidak termasuk ke dalam 7 tadi adalah merupakan besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya apa? Yaitu contohnya luas. Luas diturunkan dari besaran pokok panjang. Lalu ada kecepatan, ada gaya, dan masih banyak lagi contoh dari besaran turunan. Oke, kalau tadi kita sudah bicara besaran, kita akan bicara yang namanya satuan. Ya, satuan adalah pembanding dalam suatu besaran. Oke, sekarang mungkin pada zaman dahulu ya, kalau misalkan mengukur panjang meja, itu ada yang menggunakan misalkan pakai ukuran ya depa atau jengkal, kan seperti itu. Kira-kira valid nggak hasilnya? Apakah tiap orang akan sama hasilnya? Ya, karena hasil pengukuran setiap orang itu tidak sama, maka alat ukur depa, jengkal, lengan,
Depa itu merupakan satuan tidak baku karena hasilnya berubah-ubah ya, jadi tidak bisa dipakai. Sehingga kita gunakan yang namanya satuan internasional. Ya, berikut ini adalah tabel bagaimana hubungan antara besaran pokok dengan satuan internasional. Bisa dilihat ya di sini ya. Ya. Oke. Sekarang tentang alat ukur. Oke. Alat ukur. Alat ukur itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Oke, kita sekarang ke besaran pokok dulu ya. Untuk besaran pokok panjang, alat ukurnya mulai dari mistar atau penggaris. Lalu ada roll meter, ya. Kemudian ada jangka sorok. Lalu ada mikrometer skrup. Ya, ini disebutkan dari yang ketelitiannya rendah sampai ketelitiannya yang tinggi. Yang paling teliti yaitu mikrometer skrup. Itu untuk alat ukur panjang. Yang kedua adalah alat ukur massa. Ada timbangan. Timbangan pasar yang sering digunakan para pedagang di pasar. Kemudian di sini ada neraca. Ya. Kemudian ada neraca warehouse. Ya, dan ada neraca digital. Yang penggunaannya paling mudah yaitu neraca digital. Kemudian ada alat ukur waktu. Apa saja? Ada jam atau arloji, kemudian ada jam pasir, dan ada stopwatch. Mana yang paling teliti? Yaitu stopwatch. Lalu ada alat ukur suhu, yaitu kita gunakan termometer. Oke, itulah beberapa jenis alat ukur besaran pokok. Tadi yang sudah disebutkan ada panjang, kemudian ada massa, lalu ada waktu, suhu. Oke, untuk cara penggunaan ya alat ukur, terutama alat ukur panjang massa, nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya. Ya, demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk part pertama mulai dari besaran, satuan, dan alat ukur. Ya, kita ketemu lagi di sesi 2. Banyak kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.